Kisah kesaktian Ki Ageng Buwana Keling. Ki Ageng Buwana Keling namanya begitu melegenda bagi masyarakat Pacitan, Jawa Timur. Ki Ageng Buwana Keling, menurut cerita yang beredar di Pacitan, adalah seorang putra Pajajaran sekaligus penyebar agama Hindu. Beliau memiliki benda pusaka berupa kitab Pancasona dan tongkat Sonokeling. Konon kedua pasukan tersebut membuat Ki Ageng Buwana Keling menjadi sakti mandraguna. Ia juga dikenal kebal sehingga tidak bisa dibunuh. Sehingga untuk bisa membuatnya benar-benar mati, jasad Ki Ageng Buwana Keling dibagi menjadi tiga bagian dan dikuburkan secara terpisah. Area pemakaman Buwana Keling diletakkan di tiga lokasi yang dipisahkan oleh sungai. Bagian kepala dimakamkan di Dusun Ngelaos, Desa Banjarjo. Bagian kaki dikebumikan di Dusun Sampang, Desa Purwoasri. Dan bagian badan dikuburkan di Dusun Jati, Desa Purwoasri. Makam Buwana Keling yang berada di Dusun Jati, Desa Purwoasri, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Pacitan. Terdapat pohon sono yang sangat besar. Menurut warga setempat, yang mulanya pohon tersebut berupa tongkat Ki Ageng Buwana Keling yang bernama tongkat Sono Keling. Menurut penuturan warga sekitar, dulu pernah terjadi banjir yang sangat besar. Namun di sekitar makam, anehnya makam itu tidak tergenang air banjir. Begitu masyarakat sekitar mempercayainya dengan adanya mitos lain, yaitu apabila ada seorang yang mengambil sebagian daun sono tersebut, maka akan mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Dahulu ada warga yang mencoba mengambil daun dari pohon tersebut untuk memberi makan ternak. Tetapi ketika ternak tersebut diberi makan daun dari pohon sono tersebut, seketika ternak itu pada mati. Demikian kisah tentang kesaktian Ki Ageng Buwana Keling.